Beginilah kondisi sampah yang menggunung di kawasan Spot Center Balejagong, Kabupaten Kudus. Sampah menumpuk membuat resah warga. Apalagi di kawasan tersebut dijadikan tempat untuk berolahraga warga. Sampah terdiri dari berbagai macam, mulai sampah plastik hingga sampah rumah tangga. Tak hanya itu, bau busuk menyengat begitu mengganggu warga yang melintas di lokasi. Warga mengaku kondisi tersebut terjadi sejak 2 pekan ini. Setiap melintas sedang berolahraga ada tumpukan sampah. Bau menyengat pun mengganggu warga yang sedang mencari udara segar di kawasan Spot Center Kudus. Ya tidak menyenangkan ya. Kurang menyenangkan. Kenapa, Pak? Ya baunya itu loh. Masalah terbau. Ini malah gak bau ya. Iya. Ini malah enak. Oh, di mana aja, Bu? Udah nemu di mana aja? Kenapa, Mas? Udah nemu sampah di sini aja atau ada di tempat titik lain juga? Daerah sini. Daerah sini. Panjang. Pak, sering olahraga di kawasan ini? Ya, kalau tiap hari. Tapi ya agak siang. Tapi ya siang. Kalau waktunya enggak dipastikan ya. Tapi bisa pagi ya pagi, siang siang. Sering ya Pak lihat sampah di sini gitu? Ya lihat, ya jelas lihat kan. Berarti enggak cuma hari ini aja enggak ya? Warga berharap agar tumpukan sampah tersebut segera dibersihkan sehingga warga yang berolahraga bisa nyaman dan senang. Tim Liputan Cahaya TV.